Oke, masih dengan gambas komputer. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kami kedatangan laptop ya. Laptop dari Asus. Asus dengan tipenya itu K46C ini ya. Dimana keluhannya kata konsumen itu ini ya, kursornya ini ya. Kursornya ini ya. Katanya sih kayak nggak stabil gitu, maksudnya kayak nggak bisa di apa ya, ini kayak touchpadnya itu kayak kurang nyaman aja, kurang stabil, kurang enak gerak-gerak sendiri gitu ya. Bukan gerak-gerak sendiri sih, ini kan digerakin ya, jadi lebih kayak apa ya, nggak stabil aja lah. Misalnya kayak kita mau klik ini gitu, nah kan dapatnya ke atas, kita mau klik ini kadang bisa gitu loh. Jadi ini intinya kayak nggak stabil kursornya ya, ketika posisi di ini ya, di cas nih ya, ketika di cas. Namun ketika menggunakan baterai saja, misalkan kita dicopot ya, itu enak nih, bisa dibilang lebih bisa apa ya, dikendalikan lebih enak ya, kursornya ini ya, mouse-nya ini ya, atau touchpad-nya lebih enak gitu. Misalnya kita klik kanan refresh, jadi nggak liar gitu ininya ya, kursornya. Nah, biasanya kalau kondisi begini itu karena ini ya, nih penyakitnya, yaitu chargernya. Ini kami curiga kalau chargernya itu tidak asli atau tidak original atau tidak ori ya, alias KW. Itu biasanya kebanyakan emang kasusnya itu konsumen itu dia mungkin charger yang lamanya itu rusak ya, yang bawaannya itu rusak, terus beli yang baru. Nah biasanya yang baru itu kalau tidak belinya di Asusnya langsung, itu kebanyakan memang KW ya, jadi kualitasnya itu kurang bagus ya. Cirinya yaitu ya tadi, ketika di colok charger, kursornya itu kurang enak ya dipakai ya, kurang nyaman gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya yang pertama, teman-teman bisa beli chargernya itu ini ya, ke service center Asusnya langsung ya, atau ke Asusnya langsung gitu. Atau beli di toko online ya, boleh. Tapi dengan kata kuncinya ini ya, yang bekas aja gitu, bekas copotan laptop gitu. Jadi kualitasnya itu original ya gitu. Jadi carinya charger, memang charger Asus bekas original gitu, atau bekas copotan gitu, atau bekas laptop gitu. Nah, dengan menggunakan kata kunci itu ya. Jadi terus dipastikan juga ke penjualnya kalau yang dijual itu bekas laptop ya, maksudnya bekas bawaan gitu, original. Jadi jangan yang KW, ini kan walaupun baru ya tapi KW gitu. Nah contohnya ini, kita contohnya biasanya kalau yang ori itu kayak gini ya bentuknya, banyak ya, salah satunya bentuknya yang persegi gini ya. Nah ini kan 19 volt 3,42 ampere. Oh ya, harus diperhatikan juga kebutuhan ininya ya, outputnya ya, output chargernya ya. Kebetulan untuk laptop ini itu membutuhkan charger dengan ini ya, output itu 19 volt 3,42 ampere ya. Jangan, jadi untuk yang diperhatikan ini ya, yang 19 volt ini harus sama ya. Kemudian yang 342 ampernya ini boleh sama, boleh lebih ya, jangan kurang ya pokoknya. Boleh sama atau lebih ya, tapi tidak boleh kurang ya. Untuk ininya ya, yang ampernya ini, yang A-nya ini ya. Nah ini kebetulan sama nih ya, ini kebutuhan laptop yang ini Asus K46C itu 3,42 A atau ampere. Nah ini chargernya kebetulan sama persis ya, outputnya 3,42 ampere. Ini harusnya tidak jadi masalah nih ya, sudah cocok ya. Langsung aja kita coba ya,
kita coba. Oke, colokan dulu ya. Bentar. Ini kita cabut ya yang charger KW ini. Oke, ini ya sudah terpasang ya untuk chargernya. Nah, ketika kita gerak-gerakan touchpadnya, ini masih tetap ya enak gitu, stabil gitu. Baik hanya menggunakan baterai dan maupun ini ya menggunakan charger, sambil menggunakan charger, kursornya enak gitu digunakannya gitu ya. Beda dengan yang charger KW yang ini. Itu kalau sambil ngecas itu kursornya udah kayak anak kecil, nggak bisa diatur gitu ya. Kalau ini masih enak nih. Tuh. Ini aja misalnya kita kayak geser-geser aja tuh enak gitu. Nggak loncat sana, nggak loncat sini gitu. Nah, jadi misalkan kebetulan ada teman-teman yang yang mempunyai keluhan yang sama, itu bukan laptopnya ya yang rusak ya, tapi chargernya ya. Dan salah satu ciri lagi ya untuk yang charger KW itu biasanya terasa ini ya, beratnya itu terasa lebih ringan lah pokoknya. Ininya juga maksudnya kayak kalau kita megang tuh ya kayak ada rasa ini tuh KW gitu, maksudnya emang KW gitu, kualitasnya pegang gitu, kerasa gitu loh. Sulit juga sih untuk jelasin ya kalau secara ini ya, megang di tangan gitu ya. Tapi emang karena kami udah terbiasa ya, jadi tahu gitu mana charger KW atau charger yang original gitu kualitasnya. Ini udah kerasa banget sih, ini enteng gitu, nggak seperti biasanya nih, udah KW jelas gitu. Nah, untuk yang ini kan beda nih, ori ya, jadi enak. Oke, mungkin itu saja ya tutorial singkat ya, atau cara mengatasi ini laptop Asus, kebetulan Asus K46C dengan keluhan kursornya itu loncat-loncat ya, nggak bisa diatur. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang kebetulan mempunyai keluhan yang sama. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan mengenai informasi seputar dunia laptop dan komputer. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.